Are you crying? No. Not I'm not. Okay. Tim Evos Esport ternyata memiliki brand ambassador yang memiliki wajah cantik dan seorang aktris sinetron bernama Lindyawati atau biasa dikenal julukan Not Not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Tul Jalilkan. Ya, pada video kali ini saya akan menggambarkan sosok Lindyawati. Selain Angelica, Evos menunjuk Not Not untuk menjadi brand ambasadornya. Wanita kelahiran Bandung 8 Oktober 2000 itu juga jago bermain game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini dan di channel ini, maka jangan sungkan untuk memberikan sebuah like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Oke, lanjut. Not Not pertama kali memamerkan dirinya bergabung dengan tim Evos ialah pada Desember 2019 dengan mengunggah sebuah video tengah mengenakan jersey tim Esport Papan Atas Indonesia. Lindyawati juga merupakan seorang aktris sinetron nasional. Ia beberapa kali beradu peran dalam beberapa sinetron Azab. Mainnya Azab di salah satu stasiun TV ternama, diantaranya berjudul Sakitnya Jadi Istri Tanpa Harus Menjanda dan Kesalahan Terbaikku Adalah Suamiku. Ku menangis. Bang Asep bukan itu ya, Asepnya lagunya bukan itu ya. Selain pandai berakting di depan kamera, Not Not juga pandai menari dan kerap melakukan serangkaian tantangan yang hit di TikToks dan menari tarian tradisional. Dalam akun Instagramnya, Not Not juga menunjukkan bahwa dirinya merupakan peraih sabuk merah strip hitam 1 taekwondo. Ia diketahui sempat mengikuti sejumlah kompetisi nasional taekwondo. Dan cukup sekian biografi singkat tentang Lindyawati. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. Terima kasih yang buat sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih.